dan propan itu seperti apa, lalu baru kita akan kasih masukan dia punya nama, tanggal dan waktu sampai kapan kita selesai. Itu inti daripada itu. Jadi kita ada beberapa pun yang kita tambah, seperti orang pulang kerja, teman-teman yang jaga di jalan itu sedang dikasih turun, kasih pukul, kasih tolak, itu yang kita dibolehkan. Sehingga kerja lokal atau jalan masuk itu kan jalan buruh, itu mereka boleh pulang kalau masuk apa tukang bangunan atau tukang apa terus operator dan trek untuk operator dan lain itu nggak perlu mereka pulang lebih cepat, mereka kerja seperti biasa karena beberapa hari yang 14 hari yang kemudian itu yang lalu itu kadang-kadang mereka pulang lewat jam 1 atau jam 2 sedikit itu dapat pukul, dapat tahan alat-alat. Sehingga seperti ini kan tidak boleh. Kalau seperti ini, apa yang akan terjadi? Nah, ekonomi akan macet. Sehingga ini yang kita bahas. Nanti keputusannya besok baru kita akan putuskan. Pak Bupati, tapi soal PSDD ini banyak orang beranggapan bahwa hanya berlaku dari jam 2 siang sampai jam 6 pagi, sementara dari pagi sampai siang itu yang terjadi. Makanya tadi kita itu juga bagaimana caranya kita mau berubah sistem ini. Apakah kita mau jadi beberapa alternatif yang kita mau bikin? Apakah kita tutup sama 24 jam atau kita bikin apa kasih bebas biar ekonomi jalan, pembangunan jalan, virus corona juga jalan. Anggaplah virus corona ini jadikan malaria begitu, daripada kalau bikin pertengahan segala macam hal yang kita bikin bohong-bohong, satu bikin bohong ini yang satu, lebih baik kita kasih bebas saja supaya semua lancar. Jadi semua masyarakat juga jangan takut kalau virus corona ini yang barang yang paling bahaya, bukan seperti itu. Tapi virus corona itu anggaplah, kalau kita orang Papua kan di sini banyak sakit malaria dan lain. Anggaplah sakit malaria seperti kita tadi kan nggak boleh takut, semua harus suwe dulu, begitu. Akhirnya semua orang mau begitu. Pak Bupati, ada poin juga bahwa dalam setelah tanggal 4 nanti mulai tanggal 5 penerbangan akan kembali dibuka tapi 2 kali seminggu. Jadi memang kami punya instruksi itu karena kenapa saya mengizinkan untuk dalam 1 minggu itu 2 kali penerbangan, terserah penerbangan Garuda atau Batik Air atau Sriwijaya, mereka atur hari apa dan jalurnya seperti biasa. Sehingga masyarakat yang kita punya orang-orang yang banyak yang masih ada di Jakarta, terus banyak orang yang ada di Timika yang mau keluar, ini kan kesulitan mereka. Kami punya pemimpin yang banyak lagi yang pimpinan-pimpinan ini masih ada di Jakarta, mau kembali susah lagi. Sehingga kita juga apa tugas-tugas dinas mau ke sana susah lagi. Sehingga pesawat yang apa itu rute Garuda atau apa Batik dan Sriwijaya dalam 1 minggu 2 kali. Tapi yang jelas bahwa yang datang harus kantongi surat keterangan sehat. Keterangan dari setempat, daerah asalnya seperti Makassar atau Jakarta atau Surabaya harus hamil dari dinyatakan para orang itu sehat. Bapak, itu satu syarat. Bapak, satu lagi langkah apa yang diambil pemerintah jika memang seperti new normal ini, Bapak? Apa yang diambil langkah pemerintah kabupaten? Nah, makanya yang ini kan kami belum apakah nanti yang tadi kita bahas ini kan masih kita pakai masih PSDD. Nah, apakah kita mau pakai new normal atau tidak? Kalau new normal kan kita mulai buka pelan-pelan ini. Buka pelan-pelan. Nah, tapi ini belum. Besok baru kita ambil keputusan. Nah, kalau PSBB seperti kita lakukan yang sudah 14 hari yang lalu. Begitu. Berarti lebih panjang lagi hingga 14 hari. Lebih panjang lagi. Nah, kita perpanjangkan lagi. Sehingga kalau masyarakat tidak mau seperti ini, maka datang untuk rapid test dan swab. Supaya lebih cepat, kita lebih cepat. Lebih apa putus dia pola jaringan. Virus dan jaringannya seperti itu. Kalau masyarakat lama-lama semuni takut, oh bagaimana kita mau putuskan cepat begitu? Bapak, satu lagi terkait dengan tadi Bapak seluruh kepala dinas dianjurkan untuk mengikuti swab. Apa langkah yang diambil Bapak sehingga melakukan? Begini, hari ini kan kita termasuk Bupati dan Pak Sekda, kami sudah swab 30 tambah berapa yang OPD yang ada di Mimika ini, kita 61 ini semua ikut tes. Itu bukan tes, swab, langsung swab. Jadi kalau besok hasilnya sebentar sore, nanti langsung kirim ke Pak Bupati, nanti saya akan baca siapa yang negatif dan siapa yang positif. Maka kalau positif, ya mereka istirahat di rumah. Nggak usah ikut kegiatan-kegiatan ini. Kan santai aja, selama 7 hari,
selesai dengan swab kedua kali, kalau sudah negatif ya ikut kampung lagi begitu. Kemudian kalau swab dua kali, tiga kali kalau dia negatif-negatif terus, nah, dia itu bisa ambil dia pun darahnya untuk kasih pindahkan ke orang lain. Begitu, itu obatnya. Jadi jangan takut. Kamu orang juga harus tes. Pak Bupati, terakhir Pak, satu saja. Saya takut juga Pak. Nyana ini. Pak Bupati, Pak. Ini terkait ini Pak, pemerintah kan sekarang lagi masuk untuk lakukan pemeriksaan. Nah hasilnya juga lumayan Pak, ada sekitar 8% dari hasil rapid test itu yang memang swabnya positif. Nah fasilitas sudah hampir penuh, MSC, Wisma Atlet semuanya sudah hampir penuh Pak. Kira-kira lah. Oh iya betul, tadi kita mau bahas satu poinnya itu benar, ada ingatkan itu. Sehingga ini yang... Kenapa kita kasih apa tidak terlalu buka untuk bebas? Kita kasih pelan 14 hari kita seperti yang kita lakukan ini, kita pelan-pelan, kita cari pelan-pelan. Sehingga kalau kita dapat buka bebas, maka kita dapat juga orangnya, orang yang positif itu akan banyak. Tempatnya sekarang yang di apa shelter sana sama di apa MMC itu. Itu penuh. Makanya sekarang kita kesulitan untuk orang yang sudah positif itu mau taruh di mana. Itu yang sekarang kita kasih rem-rem sedikit. Kalau kita sudah pemerintah, kita dapat tempat yang bagus untuk kita muat orang sekitar 800 sampai 1000 orang, maka kita kasih bebas dan kita tangkap orang semua dan tes semua. Bapak, begitu. Bapak tadi bilang begitu kan ada, bukannya pemerintah dengan PT Freeport sempat ada berbicara tentang PT Freeport siapkan 1000 kamar untuk penanganan daya sebelum tempat itu untuk nah, pasien COVID yang ada di Kabupaten Mimika dan PT Freeport. Ya. Apakah ini salah satu jadi, untuk membantu pemerintah kalau, daerah juga? Kalau 1000 kamar itu yang ada di Temagapura. Di 68 juga, di 39. Itu urusan Freeport orang, karyawan Freeport. Karyawan Freeport kan 24.000 orang. Nah, sementara mereka itu baru 70 sekian. Tambah dengan kita di sini, baru sudah sampai 200. Juga kalau sembuh juga lumayan kita, cepat sekali. Jadi 100 orang. Kemarin ya, sama 7 orang sembuh. Jadi yang 1000 orang itu semuanya di atas. Kalau kita ini kan kesulitan tempat. Sementara Freeport orang izinkan juga di MMC di sebelah ini, di belakang 66. Itu juga kalau orang tambah lagi, kita mau buka lagi di situ. Oh, MMC. Ada banyak pertanyaan dari masyarakat kalau PSBB ini dilanjutkan apakah ada pembagian sembako lagi untuk harga kedua? Itu besok baru kita akan bahas. Itu benar, pertanyaan bagus. Makanya itu yang saya bilang. Itu semua hal ada dalam itu. Semua dalam itu yang kami bilang besok baru kita akan tentukan. Karena apakah kita lanjut atau kita kasih bebas ini kan semua begini. Nah, apa kita punya duit cukup atau tidak untuk belanja untuk masyarakat ya toh? Gitu. Yo, ya.